Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seng Yue sangat kuat, dan itu hanya kekuatan fisiknya saja. Apa yang dia tabrak, adalah peralatan legendaris. Wang Yuan Yuan dan Han Yu dihempaskan, tetapi Seng Yue juga tidak beruntung. Dicirikan oleh kilatan panik dari mereka, dua peralatan legendaris ini menghantam tubuhnya dan agak sedikit lumpuh, dan menunda dia lebih jauh. Tepat pada saat ini, Blue Fire Phoenix Lin Xin telah mencapainya, yang langsung menyembur dengan api merah panas, dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang hampir menelan seluruh tubuh Seng Yue. Phoenix Heart of Fire, ini adalah satu-satunya kemampuan tungku spiritual yang menyatu, dan itu menyebabkan Lin Xin menderita serangan balik yang sangat besar setiap kali dia menggunakannya. Awalnya, pada saat dia baru saja mendapatkan teknik ini, dia berhasil menggunakannya untuk memblokir Zombie King dari tingkat ke-8, dan dapat melukai dia sampai batas tertentu. Seng Yue secara alami lebih kuat dari Zombie King, tapi masalah terbesarnya adalah, dia tertangkap dengan tidak siap. Lin Xin menjadi semakin mahir dalam mengendalikan api. Jadi, pada saat dia melakukan intervensi, kekuatan Phoenix Heart of Fire-nya sudah menumpuk dan semuanya meledak saat bertabrakan. Kamu bajingan kecil, Seng Yue mengutuk dengan suara keras, dan meledak dengan cahaya abu-abu yang berkilau. Aura tajamnya segera memotong tenggorokan Phoenix biru, dan menyebabkannya menghilang dalam sekejap, kemudian semuanya kembali normal. Dengan tendangan satu demi satu yang diluncurkan ke arah kelompok laki-laki termasuk Long Hao Shen, dan tembok pelindungnya ditarik kembali setelah dikirim terbang. Tapi Seng Yue tidak terus menyerang, dan dia berhadapan dengan naga iblis yang menempati setengah ruangan dengan ekspresi aneh. Dia sangat waspada. Ying Er, hentikan. Senior tidak memiliki niat jahat, ucap Long Hao Shen. Meskipun Long Hao Shen kesakitan karena terkena tendangan, ia memerintahkannya dengan terburu-buru. Kekuatan naga iblis terlalu besar, menyebabkan kuil assassin menjadi salah paham, dan itu tidak akan ada gunanya. Dengan kilatan cahaya hitam, di bawah tatapan kaget Seng Yue, naga iblis yang sebelumnya agresif, kemudian berubah menjadi bentuk babi kecil lemah yang dipegang di lengan Chen Ying Er, dan bahkan menunjukkan tampang mengejek. Mulut dan mata Seng Yue berkedut, mengutuk mereka sekali lagi. Kamu sekelompok bajingan kecil sialan. Mengapa kamu menjadi begitu sengit? Apakah paman ini iblis? Teriak Seng Yue. Penampilan Seng Yue memang sulit untuk dilihat. Pakaiannya hangus bersamaan beberapa rambutnya. Bahkan luka bakar muncul di pipi kirinya. Itu benar-benar terlihat seperti sosok yang menyesal. Seng Yue ingin menemukan tempat pribadi untuk mengutuk dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah mencoba sedikit keterampilan mereka. Sejauh ia dipermalukan, bajingan-bajingan kecil ini, bahkan mereka tidak tahu tentang bersikap lunak, pikir Seng Yue. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakan kata-kata ini dengan keras. Dengan enggan melihat kelompok Long Hao Shen yang berdiri kembali, dan dia berteriak dengan marah. Kamu telah tumbuh dengan cukup baik kan, sampai-sampai berani melawan paman ini. Haruskah paman ini datang dan mengajarimu sedikit pelajaran, ucap Seng Yue dengan jengkel. Kakek buyut, tolong lepaskan kami. Ini tidak disengaja. Long Hao Shen buru-buru maju dengan senyum di wajahnya, memberi hormat sebagai junior dalam bentuk penghormatan sambil berkat. Seng Yue mendengus. Kamu anak kecil adalah yang terburuk dari semuanya. Tidakkah kamu tahu, betapa khawatirnya kami terhadap kamu? Jadi bagaimana, jika aku yang datang untuk memberi kuliah kamu? Dari yang kulihat, kalian sekelompok bajingan telah menunjukkan reaksi yang cukup menarik. Apakah ada kebencian pahit di antara kita semua? Ucap Seng Yue. Melihat sosok Seng Yue, semua orang secara alami mengerti, bahwa tetua ini hanya mencoba Long Hao Shen. Sekarang mereka bahkan tidak berani menertawakan adegan itu, dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, kamu akhirnya telah tumbuh menjadi dewasa kan? Ucap Seng Yue sambil mengangkat tangannya, dan memukul kepala Long Hao Shen. Long Hao Shen yang terluka menunjukkan seringainya, dan tidak berani membuat suara. Dia tidak berharap kalau Seng Yue begitu ceroboh, dan telah direduksi hingga sedemikian cepat oleh mereka. Sayangnya, itu sudah terlambat untuk berpikir menghindarinya, dan mendapatkan kemarahan orang ini.
Seng Yue merasa sangat tertekan. Karena dia berpikir kalau dia bahkan tidak bisa keluar. Setelah sedikit tenang, dia diam-diam merasa gelisah. Bahkan jika dia ceroboh, dia masih merupakan kekuatan besar dari tingkat ke-9. 100.000 unit energi spiritual berdiri di depan mereka, dan ada apa dengan peralatan orang-orang ini? Untuk pasukan pemburu iblis yang baru saja naik ke kelas komandan, mereka telah mengeluarkan begitu banyak peralatan tier legendaris. Dari mana mereka mendapatkannya? Dan khususnya perisai Longhao Shen, yang mengeluarkan cahaya oranye, hah, tingkat epik. Pikir Seng Yue. Seng Yue tampaknya telah meremehkan kekuatan kelompok Longhao Shen. Bahkan, terakhir kali mereka datang, mereka paling bisa dianggap sebagai generasi muda yang brilian. Tapi kali ini, mereka sudah bisa menampilkan kekuatan komprehensif di depan senior ini. Ini adalah lompatan kekuatan yang luar biasa. Kamu berada di tingkat ke-7 ya, ucap Seng Yue. Kemarahan Seng Yue berangsur-angsur menghilang. Tanpa sadar, dia bertanya kepada Longhao Shen dengan pertanyaan ini. Dia masih ingat dengan jelas, bahwa pada saat Longhao Shen melepaskan energi pedang itu, dia berada di batas Brilliant Body. Longhao Shen mengangguk sebagai jawaban. Ya, kakek buyut, jawab Longhao Shen. Seng Yue sangat terkejut. Membuat dugaan, adalah suatu hal. Tetapi mendapatkan konfirmasi dengan faktanya, adalah hal lain. Berapa usianya? Dia benar-benar di bawah 20. Bukankah dia baru 15 tahun, dari 14 tahun saat terakhir kali mereka bertemu? Sudah berapa tahun sejak itu? Dan dia sudah di tingkat ke-7. Maka tidak mengherankan, bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin menangkap orang ini, tingkat ke-7, apakah dia pada tahap ini secara nyata? Pada usia berapa aku mencapai tingkat seperti itu pada saat itu? Bukankah itu pada 35 tahun? Pikir Seng Yue. Menyapu pandangannya pada seluruh kelompok Longhao Shen sekali lagi, raut wajah Seng Yue akhirnya ditenangkan. Tentu saja, sikapnya yang dingin terdengar menggelikan ketika datang dari bentuk yang tampak menyesal. Tentu saja, kelompok Longhao Shen benar-benar tidak berani tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, suara ketukan yang keras terdengar dari luar. Situasinya baik-baik saja di sini. Aku yang membawa peniru untuk meniru aura naga-naga iblis. Teriak Seng Yue. Dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya dilihat oleh bawahannya, untuk menghindari kehilangan mukanya karena dibikin gosong. Setelah mendengarnya, semua orang di luar menjadi tenang. Seng Yue menatap erat-erat pada Longhao Shen untuk waktu yang cukup lama, dan kemudian mengangguk. Tidak buruk, beberapa tahun terakhir ini, kamu tampaknya telah cukup matang, dan kekuatan kamu tumbuh sedikit demi sedikit. Kamu akhirnya berhasil kembali. Kesatria tersembunyi ke-4 seharusnya sudah memberitahumu. Perang suci telah dimulai, ucap Seng Yue. Longhao Shen mengangguk. Kakek buyut, bencana terbesar ini ada pada aku. Aku bersedia menerima hukuman apapun yang diberikan oleh aliansi, ucap Longhao Shen. Menerima katamu. Suara Seng Yue tiba-tiba terangkat, omong kosong. Memangnya apa kesalahan kamu? Apakah kamu menganggap diri kamu cukup berkualitas? Apa yang harus kamu lakukan, dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan kamu? Katakan saja jika kamu ingin dipukuli. Bisakah perang suci antara iblis dan aliansi dimulai lebih dari satu orang? Ucap Seng Yue. Meskipun kata-kata Seng Yue terdengar kasar, dia mengambil nada menegur dengan sengaja. Tapi Longhao Shen merasa hangat, secara alami, ia bisa merasakan kekhawatiran Seng Yue dari kata-katanya. Longhao Shen mengambil napas dalam-dalam, dan mengikuti alur pembicaraan. Kakek buyut, ini benar-benar terjadi. Dengarkan aku, masalah ini sangat penting bagi aliansi. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku tidak akan memiliki keluhan apapun. Aku juga tidak akan bersembunyi dari aliansi. Aku percaya, kamu akan membuat pilihan terbaik, ucap Longhao Shen. Melihat penampilan serius Longhao Shen, Seng Yue tiba-tiba menyadari, bahwa hal-hal tidak sesederhana yang dia bayangkan. Mengerutkan alisnya, dia menutupi seluruh ruangan dengan lapisan dingin, dan menutupi seluruh ruangan. Apa yang ingin kamu katakan? Seng Yue mengerutkan alisnya dan bertanya. Longhao Shen menjawab, kakek buyut, aku pasti penyebab mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini. Tentang ini, bahkan teman-teman aku juga tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang terlibat, aku sangat dengan jelas penyebab mengapa perang suci dimulai. Aku merasa sangat sedih karenanya.
Aku benar-benar tidak ingin melihat orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Tapi masalah ini terkait dengan kawan terdekat aku. Tidak mungkin aku bisa menyerahkannya, jadi aku meminta aliansi untuk mengambil keputusan akhir. Tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan untuk menangani aku akan menerimanya dengan ikhlas, ucap Long Hao Shen. Mendengar kata-kata serius seperti itu, tidak hanya Sheng Yue memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, tetapi hal yang sama berlaku untuk rekan-rekannya, dengan satu-satunya pengecualian dari CR, dia malah terlihat bingung. Yang lain semua membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Mereka juga penuh dengan pertanyaan tentang motif Kaisar Dewa Iblis. Mendengar kata-kata Hao Shen, bahwa perang suci ini memang terkait dengannya. Pipi Sheng Yue menunjukkan tanda-tanda berkedut dan menggeliat. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut saat berkata, "Nak, jangan khawatir, kakek buyutmu mendengarkanmu. Kamu tahu, apapun yang terjadi, kakek buyut kamu akan berdiri di sisi kamu. Tidak ada yang bisa menghukum cicit aku. Dan kamu harus ingat, jangan pernah memberi tahu orang lain tentang apa yang kamu katakan kepada aku. Bahkan di dalam aliansi, tidak semua orang berpikir sama seperti aku. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hatimu. Selama aku bisa membantu, aku akan memberikan semua yang aku bisa untuk membantu kamu," ucap Sheng Yue. Ya, melihat penampilan Sheng Yue yang peduli, Long Hao Shen mengangguk dengan semua kekuatannya. Dia hampir memiliki keinginan untuk menangis. Sheng Yue adalah kakek buyut kandung CR, tapi kali ini, dia merasakan kehangatan yang kuat yang berasal dari pria tua yang mudah marah ini. Dan cinta dari keluarga, itu selalu menjadi titik lemah Long Hao Shen. Kakek buyut, pada saat kami meninggalkan aliansi, kami mengambil total 16 misi pembantaian. Kurang dari setengah tahun kemudian, kami telah berhasil menyelesaikan semuanya. Di antara misi-misi ini, yang paling sulit adalah membunuh Dewa Iblis peringkat terakhir, Andromalius, ucap Long Hao Shen. Sheng Yue sekali lagi sangat terkejut dan berkata, "Apa? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu telah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius?" tanya Sheng Yue dengan terkejut. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, "Sebagian besar dari itu terkait dengan keberuntungan." Pada saat itu, ia merinci masalah pertemuan mereka dengan Dewa Iblis Ular, dan mereka mengambil keuntungan dari konflik antara Raja Hutan Boa dan Andromalius, dan kedua belah pihak akhirnya hampir saling membunuh, jayap Long Hao Shen. Prestasi luar biasa, bahkan orang-orang kelas Kaisar Pemburu Iblis, mereka tidak akan berhasil membunuh Dewa Iblis di bawah perlindungan pilar Dewa Iblisnya. Dengan prestasi seperti itu ketika kamu bahkan tidak berusia 20-an tahun, kalian akan menjadi legenda untuk aliansi, ucap Sheng Yue. Bahkan dengan karakternya yang keras, Sheng Yue tidak bisa menahan diri untuk merasa kagum setelah mendengar cerita Long Hao Shen. Anak-anak ini mempertaruhkan hidup mereka pada usia muda untuk membunuh Dewa Iblis, dan ini benar-benar prestasi besar. Long Hao Shen melanjutkan, "Setelah membunuh Andromalius, Dewa Iblis peringkat 72, kami menghadapi pilar Dewa Iblisnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Ketangguhannya benar-benar di luar imajinasi kita." Sheng Yue tersenyum dan berkata, "Itu sudah pasti. Kamu tidak perlu merasa berkecil hati tentang hal itu. Di masa lalu, banyak skuad pemburu iblis bertitel tinggi berusaha menghancurkan pilar Dewa Iblis tanpa hasil. Sudah 6.000 tahun, dan soal 72 Dewa Iblis, itu telah membuat kita paling tak berdaya. Inilah kekuatan inti iblis. Selama pilar-pilar menjengkelkan ini masih ada, iblis tidak akan pernah benar-benar mati. Kamu tidak perlu sedih. Di masa depan, ketika kamu cukup kuat, kami akan memikirkan beberapa cara. Sayangnya, satu-satunya orang dengan kemungkinan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, adalah Sion of Samsara, tapi dua telah meninggal terlalu muda pada saat itu. Kalau tidak, mungkin dia bisa menyebabkan keajaiban," ucap Sheng Yue. Long Hao Shen memberikan respons dengan serius. "Tapi kami berhasil," ucap Long Hao Shen. "Berhasil tentang apa? Apak, berhasil katamu?" ucap Sheng Yue sambil melompat kaget. Dengan tubuh kurusnya, lompatan ini hanya tampak seperti kera. Long Hao Shen melanjutkan, "Kami berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, dan menghancurkannya dengan saksama. Di dunia ini, tidak akan pernah muncul Dewa Iblis Ular lain lagi. Dan bahkan sulit untuk mengatakannya dengan pasti, bahwa silsilah ular iblis untuk dapat bertahan hidup," ucap Long Hao Shen.
Seng Yue membuka lebar matanya, lalu diam selama lebih dari 10 detik dalam posturnya. "Kamu, apakah kamu mengatakan ini dalam keadaan tidak bermimpi? Kamu benar-benar menghancurkan pilar Dewa Iblis. Tidak, ini tidak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kamu sangat berbakat, terutama dalam bakat bawaan sebagai dewa yang dipilih, dengan kultivasi kamu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis itu? Ini benar-benar tidak mungkin," ucap Seng Yue. Melihat penampilan Seng Yue yang tidak normal, dan Long Hao Shen mengungkapkan wajah yang sedih. "Tapi kakek buyut, kami baru saja melakukannya. Dan ini adalah alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis ingin menangkap aku, dan alasan ini juga yang dipakainya untuk perang suci ini," ucap Long Hao Shen. Napas Seng Yue yang tidak teratur berlangsung selama beberapa menit, sebelum menenangkannya kembali. "Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa, yang memungkinkan kamu untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis?" ucap Seng Yue. Long Hao Shen mengangguk. "Bisa dikatakan begitu. Tapi itu bukan aku, itu adalah teman binatang ajaib aku, Hao Yue. Aku percaya teman-teman aku seharusnya menyadarinya, bahwa Hao Yue adalah binatang ajaib yang tidak normal. Hingga saat ini, belum ada yang tahu dari ras mana ia berasal. Tetapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa, yang tampaknya tidak banyak berguna bagi manusia. Tapi itu sangat merusak iblis, terutama pilar Dewa Iblis. Hao Yue menghabiskan kekuatan hidupnya sebagai biaya untuk membantu kami menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Jika aku tidak salah menebak, justru karena Kaisar Dewa Iblis menebak ancaman yang diwakili Hao Yue pada ras iblis, bahwa dia menuntut aku dari aliansi. Hao Yue dan aku terikat oleh darah. Selama aku mati, Hao Yue sulit bertahan hidup sendirian," ucap Long Hao Shen. "Di pasukan perburuan iblis ke-64, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada yang memperhatikan detail ini. Hanya saja, semua orang merasa sangat bingung, dan menyetujui penjelasannya setelah menyadari bagian ini. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat serius. Tanpa ragu, setelah mendapatkan kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, itu adalah aset yang luar biasa bagi aliansi kuil. Tapi sekarang Demon Kin memulai perang suci. Apakah aliansi kuil bahkan memiliki kekuatan untuk menolaknya? Tidak ada yang tahu. Perang itu hanya premis, kedua pihak masih pada tahap mempersiapkan pasukan mereka. Selama 6.000 tahun terakhir, meskipun umat manusia terus pulih, mereka pada akhirnya hanya menempati sebagian benua. Kekuatan Demon Kin juga terus meningkat, dan mereka tidak memiliki masalah dalam kesuburan. Sementara manusia mengumpulkan kekuatan, bagaimana mungkin iblis tidak akan melakukan hal yang sama? Secara khusus, iblis berperingkat tinggi jauh lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Saat ini, emosi Long Hao Shen dan Hao Yue diaduk seperti yang mungkin dibayangkan. Seng Yue pergi dalam kondisi refleksi yang dalam. Dari sudut pandang aliansi, menyerahkan Long Hao Shen tidak diragukan lagi akan memberi mereka kesempatan untuk terus memulihkan diri. Tetapi setelah itu, akankah mereka mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sulit dikatakan. Dan untuk melindungi Long Hao Shen, aliansi harus mengeluarkan kemarahan iblis. Setelah semua, untuk kemakmuran ras mereka, setiap penguasa iblis dalam keadaan seperti ini, tidak ada biaya untuk membunuh Long Hao Shen dan Hao Yue. Lama kemudian, Seng Yue memiliki nada yang sulit. "Nak, kamu tidak boleh membiarkan ini keluar. Ini sangat mungkin akan membuat situasi tidak menguntungkan bagi kamu, kamu mengerti," ucap Seng Yue. Long Hao Shen mempertahankan senyumnya yang tenang dan membalas. "Kakek buyut, tidak ada yang tidak adil. Aku tidak bisa melawan nurani aku. Seperti yang aku katakan, aku tidak punya cara untuk menyerahkan Hao Yue, dia adalah saudara lelaki aku yang baik. Yang bisa aku lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya, dan menyerahkannya kepada aliansi untuk memutuskan. Tidak peduli keputusan apa yang mereka ambil, aku tidak punya keluhan. Kakek buyut, tolong pinjami aku kamar. Sebelum aliansi mengambil keputusan, aku akan tinggal di kuil assassin," ucap Long Hao Shen. Seng Yue menutup matanya, dan berperang melawan dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Memiliki daya tahan yang baik terhadap keserakahan, yang paling dibenci dalam hidupnya ini adalah, menghadapi hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Tanpa ragu, Long Hao Shen membawa situasi seperti itu di hadapannya.
Dia tidak dapat mengantisipasi jika melaporkan ini, dan itu akan menghasilkan keputusan aliansi. Ketika itu berkaitan dengan kehidupan jutaan penduduk aliansi, tidak ada yang bisa memprediksi apa keputusan akhir itu. Kakek buyut, ucap CR. Suara CR tiba-tiba terdengar, mengambil bentuk teriakan seperti mimpi. Long Hao Shen merasa kedinginan, dan memandang melampaui keyakinannya ke arah CR. Penampilan CR bagaikan orang tak bernyawa, dan mengambil satu langkah demi langkah menuju Seng Yue. Membuka matanya, Seng Yue mengarahkan pandangan heran pada CR. Itu adalah cicit perempuannya, yang secara alami paling akrab dengannya. Panggilan CR terasa aneh, dan sangat berbeda dari sebelumnya. Aku baru ingat. Kamu adalah kakek buyut aku. Kakek buyut, ayah, ibu. Bagaimana dengan ayah dan ibuku? Mengapa mereka tidak datang untuk menyelamatkan aku? Mengapa? Ucap CR. CR, ada apa denganmu? Tanya Seng Yue. Seng Yue tampak terkejut ketika melihat CR dalam keadaan seperti itu. Long Hao Shen buru-buru melangkah maju, dan bergabung di sisi CR. CR, apakah kamu baru ingat? Apakah kamu sudah ingat segalanya? Tanya Long Hao Shen. Mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkan aku? Mengapa? Ucap CR. Tidak memberi sedikit perhatian sedikit pun kepada Long Hao Shen, dia hanya mengulangi kata-kata ini. Dia terus terlihat tak bernyawa, tetapi air mata terus mengalir tak terkendali di wajahnya. Pemandangan ini benar-benar menyakitkan untuk dilihat. Long Hao Shen benar-benar lupa tentang masalahnya sendiri, ketika menatapnya, dia memeluknya dengan terburu-buru. Tapi CR saat ini sangat tergerak. Matanya dipenuhi keputusasaan dan kedinginan, dan menatap erat-erat pada Seng Yue dengan kebingungan total. Mengapa? Kenapa kamu melemparku ke sana? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu semua tahu, ucap CR. Suara histeris yang keluar dari mulutnya, membuat semua orang sangat tegang. Long Hao Shen dengan lembut memukul bagian vitalnya, dan menyebabkan CR pingsan di tempat, wajahnya masih mengalir dengan air mata. Apa yang terjadi padanya? Tanya Seng Yue. Seng Yue terlihat bingung dengan pertanyaan terakhir cicitnya. Long Hao Shen memegang CR di lengannya, dan menyeka air mata di wajahnya dengan hati-hati. Itu salahku, aku tidak berhasil melindungi CR, jawab Long Hao Shen, dia memberi tahu Seng Yue bagaimana dia kehilangan ingatannya. Tentu saja, dia tidak menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tower of Eternity, hanya menyebutkan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membawa CR keluar dari pengepungan, dan tidak memiliki pilihan lain selain ikut campur dalam kebangkitannya. Mendengar penjelasan Long Hao Shen, Seng Yue tetap terdiam untuk sementara waktu. Dia tahu, bahwa ini sama sekali tidak bisa disalahkan pada Long Hao Shen. Siapapun tidak ada yang bisa memprediksi kebangkitan mendadak CR. Long Hao Shen sudah melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak memberi tahu detailnya, orang dapat membayangkan, bahwa ketika dikelilingi oleh begitu banyak regu pembantai pemburu iblis, berhasil keluar sudah merupakan prestasi yang hebat. Pergilah. Pulang dulu ke rumah sekarang, ucap Seng Yue. Rumah yang disebut Seng Yue berada di dalam istana kantor eksorsis Mountain Pass. Rumah Seng Yue terletak di sana, dan itu berada di Kuil Assassin. Sebagai kepala militer eksorsis Mountain Pass, rumahnya berada di halaman di belakang istana kantor. Seng Yue tidak hanya membatasi kebebasan kelompok Long Hao Shen, dan hanya membiarkan mereka tinggal di sini. Kemudian dia memberi tahu Long Hao Shen, bahwa masalah itu akan dilaporkan kepada atasan, jadi untuk sekarang, dia harus menunggu informasi dari aliansi kuil. Pada saat Seng Yue mengatakan itu kepada Long Hao Shen, dia sudah memikirkan masalah itu dengan saksama. Ini adalah eksorsis Mountain Pass, dan wilayahnya. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya, tidak bisakah dia membiarkan bocah ini pergi? Setiap orang memiliki alasan pribadi ketika bertindak, dan dia tanpa terkecuali. Pada saat dia melihat CR setelah kehilangan ingatannya, pola pikir Seng Yue telah berubah sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia mengenali kesalahannya sendiri. Demi aliansi dan kuil assassin, CR menjadi sasaran rasa sakit yang tak tertahankan, sejauh ingatan ini masih ada, itu akan menjadi yang pertama kembali diingatnya. Rasa sakit terukir di tulangnya. Jika dia tidak membiarkannya mengambil warisan belati samsara, apakah CR harus mengalami rasa sakit seperti itu? Dan kali ini, akankah Long Hao Shen dikorbankan untuk aliansi?
Seng Yue tidak bisa melakukan itu, L, dan dia sudah membuat tekad menyeluruh, bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi Long Hao Shen dan CR. Seluruh kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad tinggal di sana begitu saja. Meskipun bayangan besar Perang Suci menyelimuti Exorcist Mountain Pass, rumah CR sangatlah damai. Pada hari itu, setelah pelarian emosional tiba-tiba CR, dia akhirnya tersingkir oleh Long Hao Shen. Setelah bangun tidur, suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang secara bertahap dapat memastikan, bahwa beberapa ingatan CR telah kembali, tetapi ini hanya beberapa ingatannya saja, ketika ia berusia 3 atau 4 tahun. Itu jelas dari stimulasi pas Exorcist Mountain, dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya, Seng Yue, yang akhirnya merangsang beberapa kenangan dalam dirinya. Meskipun ini hanya sebagian kecil, itu masihlah kabar baik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.